Sekolah Menengah ke Atas atau SMA Generus Mandiri Bogor mengunjungi kantor DPP LDI di Jakarta pada hari Minggu 21 Januari 2024. Kehadiran mereka disambut Sekretaris Umum DPP LDI Dodi Taufik Wijaya dan jajarannya. Kunjungannya tersebut bertujuan untuk memperkenalkan peran pemuda dalam berkontribusi untuk bangsa sejak dini. Kepala Sekolah Generus Mandiri Bogor, Linda Umama, yang turut hadir menjelaskan, kunjungan ini merupakan outing class program unggulan yang ada di SMA Generus Mandiri Bogor. Jadi ini adalah program outing class ya. Outing class itu salah satu program unggulan di SMA Generus Mandiri. Kami kan SMA Generus Mandiri adalah salah satu binaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang tentunya paling tidak anak-anak itu pernah melakukan kunjungan ke gedung kebanggaan kita di DPP, dan mungkin intinya kami ingin mengenalkan juga bagaimana peran pemuda untuk pembangunan bangsa itu ya bisa dimulai dari sejak dini seperti itu. Linda juga mengatakan salah satu cara membangun jiwa kepemimpinan, siswa dan siswi diberikan kesempatan untuk terlibat aktif dalam program keorganisasian sekolah. Kalau untuk saat ini alhamdulillah anak-anak memang sudah aktif di eskul-eskul yang memang kami sediakan ya. Ada beberapa organisasi, salah satunya ada OSIS ya, Pramuka, lalu PMR, dan kami juga terlibat dengan pihak luar ya. Jadi kalau misalnya ada kegiatan dari desa membutuhkan tenaga kami, itu kami ikut berperan di situ. Itu anak-anak kami yang biasanya tadi diharapkan kita harus maju paling depan, dan alhamdulillah kami menjadi salah satunya di situ. Senada dengan Linda, Sekretaris Umum DPP LDI Dodi Taufik Wijaya menyampaikan, kunjungan ini berkesempatan baik untuk generasi muda belajar cara berorganisasi. Dan ini menandakan bahwa kita punya generasi penerus dan kita punya kewajiban untuk membimbing ya dan mengarahkan generasi penerus kita untuk menjadi penerus kita di masa yang akan datang. Dan ini juga menandakan bahwa ada kepedulian dan semangat daripada generasi penerus kita untuk belajar berorganisasi dan untuk mengenal apa kegiatan dan apa itu DPP LDI. Suatu kesempatan yang bagus sekali. Dodi juga menjelaskan, organisasi menjadi sebuah wadah untuk menaungi, khususnya terhadap generasi muda LDI untuk menyampaikan pendapat. Fungsi organisasi bagi generus nih ya, yang pertama tentunya mewadahi semua kegiatan warga LDI. Ini kan kegiatannya padat gitu kan, baik itu kegiatan yang sifatnya pengajian maupun kegiatan yang sifatnya sosial kemasyarakatan. Nah, organisasi ini fungsinya untuk mewadahi. Misalnya ada kegiatan, Ini kegiatan apa? Ini siapa yang penyelenggaranya? Kalau nggak ada wadahnya, kan repot jawabnya. Nah, kita punya wadah, yaitu Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Dan kita dijamin oleh Undang-Undang Dasar bahwa kita ya punya hak ya untuk berserikat, berkumpul, dan juga menyampaikan pendapat, yaitu melalui wadah organisasi itu. Jadi dilindungi oleh Undang-Undang, dan organisasi kita ini legal, resmi, ya, dan juga manfaatnya itu banyak, besar, dan sudah diakui, sudah mendapat pengakuan dari berbagai pihak, baik itu negara, ya, institusi negara maupun masyarakat, gitu. Jadi ya harusnya bangga kita sebagai warga LDI, bangga kemudian ikut berperan serta aktif ya untuk semua kegiatan-kegiatan di warga LDI. Kunjungan para siswa SMA Generus Mandiri Bogor itu juga disambut Ketua DPP LDI, Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ibnu Anwaruddin, dan Ketua Departemen Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan DPP LDI, Tri Gunawan Hadi. Mereka juga turut membekali para siswa mengenai manajemen keorganisasian mulai dari tingkat sekolah.